kenapa kok mentos saya tiba-tiba, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi begini. Begini bagaimana, Pak? Saya ini mau buru-buru, Pak. Mau ke masjid, mau sholat. Bapak tahu sholat, kan, Pak? Allahu Akbar. Eh, sudah. Kamu tahu kesalahannya apa? Bagaimana saya tahu, Pak? Bapak saya tidak bilang sama saya. Bagaimana saya mau ngasih tahu? Bapak dari tadi motong pembicaraan saya. Kesalahan Bapak itu saat berkendara Bapak tidak mengenakan helm. Asal Bapak tahu, Pak. Saya ini lebih nyaman pakai peci, Pak. Saya kan orang Islam, Pak. Kalau Bapak mempermasalahkan peci saya, berarti Bapak cari masalah sama saya. Bukan seperti itu, Pak. Permasalahannya adalah ketika Bapak berkendara, selain untuk keselamatan Bapak sendiri, kalau Bapak tidak mengenakan helm, Bapak telah melanggar pasal... Saya sudah tahu, Pak. Pasti Bapak mau bilang sama saya. Kalau saya tidak memakai helm, saya melanggar pasal 291 dan 106. Betul, Pak. Setiap pengendara motor itu wajib pakai helm. Kalau tidak akan kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu. Betul, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi begini. Kewajiban saya sebagai petugas adalah mengingatkan Bapak. Salah satu kegunaan menggunakan helm adalah untuk keselamatan Bapak sendiri. Keselamatan bagaimana, Pak? Saya dari dulu nggak pakai helm juga nggak apa-apa kok. Peci sama helm saya lebih kuat peci saya, Pak. Coba Bapak banting helm Bapak, pasti pecah, Pak. Tapi kalau peci saya, jangankan Bapak banting. Jatuh dari langit ke bumi pun nggak akan pecah, Pak. Bapak ini buang-buang waktu saya saja, Pak. Pak, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang hukum. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan cara yang sama. Tentu kita harus menghadapi mereka dengan cara yang berbeda pula. Tapi kan dia tadi yang... Sudah. Jadikanlah semua perbedaan sebagai suatu keunikan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi ingat, yang terpenting adalah kesadaran akan perbedaan itu sendiri untuk menjaga persatuan dan keselamatan bersama. Ya udah, kita istirahat aja dulu. Siap. Sudah, Bapak istirahat aja ya. Tapi, Pak. Sudah, Pak, cukup. Saya tahu Bapak mau bilang apa. Bapak mau bilang kalau Bapak mau minta maaf, kan? Bapak juga mau bilang kalau Bapak sudah menyesal ini terjadi. Bapak juga nggak usah bahas-bahas banting helm lagi. Apalagi Bapak bahas masalah peci jatuh dari langit. Karena kenyataannya, Bapak yang jatuh dari motor. Baik, Bu. Terima kasih. Oh ya, ini ada titipan untuk Bapak. Oh ya. Lunalun, ya Bapak kek. Bapak kek, ini aku petugas dulu ya. Peci sama helm saya lebih kuat peci saya, Pak.